quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pagi pada hari ini setelah kita mati semalam, dan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita untuk kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk amal ibadat secara berjemaah. Alhamdulillah, hari ini kita masuk surah baru, iaitu surah yang dinama kata surah Al-Qiyamah. Surah kita tentang kiamat. Jadi kiamat yang Allah SWT cerita ni, hak ni hak sungguh. Kenapa? Yang membuatnya. Kiamat tu sendiri adalah makhluk Allah. Jadi kalau orang lain tu duk rayak, duk gapo itu gini, hak tu lah gamuk ni. Adapun ya Allah Subhanahu wa taala wajak sendiri ni, hak ni hak benar. Tentu jadi. Ha, karena manusia ni banyak ke tu, terutama sekali orang musyrikin zaman dulu tu, dia tak percaya kata kiamat tu ada. Ha, tak percaya. Ha, itulah kiamat ni adalah surah yang ke-75 dalam tertib susun ni ayat Quran. Surah yang ke-75 duduk dalam juz yang ke-29 ada 40 ayat. 40 ayat tentang hari kiamat ni. Ha, 40 ayat. Jadi kita tengok itisari dia, isi-isi yang tuai cerita dalam surah kiamat ni, tuai wayak dalil-dalil. Tuhan membentangkan dari dalil yang membuktikan kata Allah tu kuasa untuk membuat kiamat. Allah tu kuasa untuk nak ada kiamat tu. Ha, udak wi dalil, tunjuk dalil, tunjuk bukti, tunjuk tanda wi manusia tu percaya yakin kata kiamat tu ada. Ha, jangan dek kuasa kata gamo itu supaya kita dengar orang dek kecek kata kami luk na jing ขอ ให้ เรา เจอกัน ใหม่ ada ada ke orang duk kecek tu. Kalau ada ada dunia baru lagi, dunia lain lagi pada hari ni, kami tak kita jumpa klik pula, ataupun kita kita jadi anak mak pula, anak mak bapak pula, tu mana tu tak percaya. Kalau kecek itu, kecek itu tu tanda kata tak percaya kalau ada. Ha, jadi dalam surah kiamat ni Tuhan membentangkan dalil-dalil kata kiamat tu ada. Dan Tuhan royak kata dalam surah kiamat ni, Tuhan menceritakan kata hidup manusia daripada air mani pergi jadi satu stokoh darah, daripada stokoh darah pergi jadi stokoh tulai, jadi daging, jadi gapo, hidup mari lahir ke dunia, muda tua akhir mati, tu bakik gelik semula. Ha, ni tu cerita dalam surah kiamat. Ha, tu perjalanan manusia tu hak ni kena tahu. Ha, cuma manusia tu nak percaya kata saya percaya tu. Ha, tu duduklah sini. Jadi jangan dia buat sabik dengan kata Tuhan tak ada wajah. Ha, tu jadi itisari dalil tu yang membuktikan kuasa Allah tu, apa yang dia janji tu pasti jadi. Ha, we tahu kepada manusia yang kenapa? Karena bila manusia tu hidup tak ada niat mari, dalam perjalanan hidup tu manusia tu lupa akan akhirat. Ha, manusia tu lupa akan akhirat kenapa? Dipengaruhi oleh nafsu la'ammarah. Nafsu la'ammarah ni nafsu yang membawa manusia pergi pada buat jalan yang salah. Ha, tu nafsu la'ammarah tu lagu tu. Ha, la'ammarah tu bisu. Ha, nafsu tu bawa pergi pada jalan yang salah. Ha, tu dia. Tu Tuhan cerita dalam surah ni. Ha, sebab itulah banyak dalil-dalil Tuhan wayak tentang kiamat ni, supaya orang manusia, terutama sekali orang musyrikin pada waktu tu, percaya kata kita akan berjumpa dengan kiamat. Kiamat mana? Iaitu setelah kita mati dan bakit kelik, di situ akan perhitungnya.
Jadi kiamat ni banyak nama-nama dia. Sepuluh hari ni surah ni nama kiamat. Surah lepas dah tu Al-Qari'ah pun makna kiamat juga. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu dia tanya. Qari'ah tu gapo? Yaum tawabun, tawabun pun makna kiamat. Yasa'aluna ka'anis sa'ah. Manusia tanya pada Nabi, sa'ah, sa'ah, sa'ah ni waktu. Makna kiamat juga. Itu banyak nama-nama kiamat. Cuma dalam segi mana-mana tu ya. Sa'ah tu segi mana, kiamat segi mana, tarabun segi mana, qari'ah segi mana. Itu yang bayarkan nama dia tu kiamat. Itu dia kiamat. Kita tahu kata kiamat ni. Jadi benda ni benda sungguh. Ni kita mari tengok ayat dia tu yang kata auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a 'izamah. Tu kita tengok tiga ayat hari ni. La uqsimu biyaumil qiyamah. Jadi Tuhan bersumpah dengan hari kiamat. Apa oleh Tuhan ni? Tuhan dia boleh bersumpah belakang dengan apa? Kerana tu makhluk dia belakang. Kita je tak boleh nak bersumpah. Tapi walaik kita tu bersumpah dengan alur dulu kan ni. Tengok aku kecek ni dapat bulan dekat cerah ni. Tu tak boleh belakang tu kecek gitu tu. Aku wajak ni kemu ni sungguh ni dapat matahari ni kalau tengah hari. Ataupun dapat matok, dapat pelita ni. Tu tak boleh berlaku supah pasal itu tu. Tu dulu banyak kita ni kata ahli tu nak jinjang sungguh ni tak apa. Ni boleh dak cerah nama ni. Sepas malam ni boleh cerah nama malam ni sepura. Ni tak boleh. Tapi tu hal tak apa kerana dia ada royak ni apa dia supah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Nak wi manusia tu yakin kata kiamat tu ada. Tu yang bersumpah dengan kiamat tu nak wujud manusia tu yakin kata kiamat tu ada. Tapi manusia musyrikin zaman dulu tu dia tak percaya. Bila sebut kiamat, dia kata tak boleh jadi. Tak boleh jadi kiamat tu nak ada. Lagu mana nak kiamat nak ada? Manusia jok dulu-dulu mati hancur habis dah. Daging-daging tulah-tulah hancur lagi. Wa qalu wa iza kunna izaman wa turaban inna lama ba'usuna khalqan jadida. Katalah puak-puak musyrikin itu, kami sudah hancur, tulang sudah hancur, lagi sudah hancur. Bagaimana mu nak bakit kulit semula itu? Tu manusia orang musyrikin itu waktu tu jadi masalah waktu tu. Jadi masalah kata Tuhan nak buat tak leh. Kau mati dah. Ini sampai ini Tuhan bersumpah dengan hari kiamat. Kata kiamat tu tentu ada. Sedangkan manusia kata tidak mikir kata benda tu tak boleh jadi. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan Tuhan bersumpah pula dengan diri lawamah ni, diri yang menyesal. Jadi diri manusia menyesal dengan hari kiamat ni, dia takut. Dia duduk sekali. Bila manusia tu menyesal pada hari kiamat ni, menyesal. Diri manusia berasa nak sesal rasa apa? Hari kiamat. Tapi tu ulama kata sesal ni, lawamah ni, nafsu lawamah ni bukan saja bagi orang musyrikin, bukan saja bagi orang jahat sesal. Orang mukmin pun sesal juga. Sesal apa? Apa aku ni buat pahala sikit ya kat dunia dulu, tak buat banyak. Ni dia hari kiamat ni. Sesat pasal tu. Ada pun orang jahat, orang mujrimin, orang kafir, sesat. Apa aku tak berimej kau duduk dunia dulu? Kau duduk dunia dulu, apa aku tak berimej, apa aku tak percaya Nabi dah wayak? Tu, sampai tu lama kata, hari tu tu, hari kiamat esok tu, sesat berlaku. Tak ada orang tak sesat. Sesat berlaku. Ni sampai hari kiamat tu bila pak apa gitu dibakit kelik semula dihitung macam-macam gitu, hitung gini duk dalam susah gitu. Walaupun seni orang beriman tu sesat seni
Tapi ia sesetakan awak apa dia buat pahala sikit. Dia tak buat banyak. Buat apa? Orang suruh puasa aku tak puasa. Buat apa orang suruh semaya, semaya sunat aku tak semaya sunat. Orang wajak gua tu tak buat, orang wajak gua ni tak buat. Kadok dunia kan kita tak buat dah. Orang wajak kata semaya sunat. Ha sunat tak apa tak buat. Sunat buat boleh pahala dah. Tak buat lah tak puasa. Ha, tak buat. Ambil balik tak buat okey. Hari belum semaya waktu duduk kat luar okay, semaya sunat kita tak apa sunat ya okay, tak komat lagi kita duduk kat luar dia tak usik kat sunat di hari akhara esok walaupun itu sesah juga saya kata sesah apa kalau aku buat mah banyak pun tu nak aku boleh duduk tepat sedap lagi saya ni pas dah lagi sebab kita lagi sesah oh tanah bypass tu mahal kau dulu kan nak jual 2-3 ribu apa aku tak beli kan sesah juga kan dah tu panggil tu sesah duit dah ada kan nak beli boleh beli Allah ni tengok harga siapa 1 juta 2 juta ya sesah ah tu gitu begitu juga di hari akhirat pun orang wakma orang mukmin orang beriman pun tu kata sesah juga hari kiamat ulama kata hak jahat tu sesah kan masuk ni aku jahat susah kerana dia susah apa dia tak berimeh orang yang ada wayak gitu gini orang yang ada ajar gitu gini tak dengar, tak gapo, tak tahu, tak gapo. Tak tahu, tak berimeh, tak buat, tak gapo tu susah, orang jahat susah pasal tu, susah masuk neraka tengok surah yang lepas dah kan orang ada dari surga tanya khabar orang ada dari tanya khabar dia tu tanya khabar sore tu duduk mana dia tu jawab kalau duduk dalam neraka apa dia duduk dalam neraka kerana kawin tak semaya kerana kawin tak wui pada makan pada pakai miskin tu sesah tak semaya kau duduk ke dunia dulu tu sesah orang jahat sampai tu ajak ni ulama kata kait rapat baik Tuhan tu bersumpah kiamat dengan an-nafsul lawamah tu kait rapat kerana manusia tu tak lepas pada sesah belaka di hari akhirat dari akhirat esok tak ada siapa dia yang tak sesah sesah belaka sampai itulah sampai duduk di dunia ni Tuhan masih ni cepat saya waktu itu sebutlah awak malah sebutlah awak malah wama tuqaddimu li anfusikum wama tuqaddimu li anfusikum tu Tuhan suruh buat dulukan buat amal ibadat kita tu. Tak usah duk nanti nak taruh. Supaya boleh orang kita nak pergi haji nanti tua dulu. Dah. Kena tak pergi haji lagi. Dah duit. Nanti lu tua dulu tak puas lagi dunia ni. Dah. Tak puas lagi. Tapi orang kita kalau kita tengok di Mekah kau dulu kan. Orang-orang mari ikut tempat kita ni. Boleh 50 naik ke atas di Mekah. Kalau orang Indonesia 25 Allah Allah. Hari tu aku pergi Mekah tu ni atas kulit Mekah ni tak sih dah. Wah maksiat tu sih gapo dah. Hati nak mati dah. Padahal tak sedap dah wak haji dia kita tua. Kadang-kadang nak tawah pun tak gerak dah. Upah orang yang usung. Nak se'eh pun tak gerak dah. Upah naik tah kereta tolak. Tak sedap lah kau dah tua. Habis tu rebut pergi tukah muda ni lah. Habis tu Tuhan kata segera akan buat amal ibadat majikan tu. Jangan duk taruh nanti nak buat kau tua. Jangan duk taruh nanti nak buat esok boleh buat hari ni. Boleh sedekah ini tak usah nanti sedekah esok. Boleh semaya sunat hari ni semaya ini lalu jangan nanti nak mula. Mula boleh puasa. Mula apa-apa nanti mula boleh puasa. Dia jangan. Kenapa? Karena pergi mati kau tu sesah lah. Sampai itu kaitan rapat kiamat dengan puasa. Dengan sesah. Lepas tu dia kata ayah sabul insanu allan najma izamah. Manusia tu dia fikir dia suka kata Tuhan tak boleh nak hipung kelek dah. Daging tulai hacur apa gitu ni Tuhan nak hipung tak boleh dah ni suka manusia. Dia kata manusia suka pasal itulah. Ayah sabul insanu allan najma izamah. Tuhan tak boleh dah hacur bidah. Tengok tok nenek kita panu orang jamin dulu-dulu tu. Jamin Nabi Abdul siapa kelani berapa ribu tahun dah. Patuhan nak pakai klik-klik kan.
mati dari laut, mati hancur jadi tanah, jadi baja, jadi apa, tak tahu dah mana dah. Nak makan gelap kena. Ini fikir manusia, makan manusia terlupa, kata tu hewak dulu, tak ada jadi ada pula. Tata-tata nak buat, ada dah. Naik kelik takut kelik semula tak boleh. Itulah fikir manusia begini tu dalam surah kiamat ni. Bagi manusia itu tu boleh mikir, boleh ambil iktibar, boleh kita menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tiga ayat hari ini. Mudah-mudahan kita tu menambah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.